Assalamualaikum pemirsa, masih tetap di seputar mobil pesanan ini video kali ini. Jadi ini di belakang saya ada mobil pesanan dari subscriber saya ya. Jadi nanti jangan tanya lagi, mas mobilnya masih ada apa enggak ya, bang mobilnya masih ada apa enggak ya, mobilnya udah kita kirim ya kan, karena ini kan mobil pesanan ya, punya orang ya. Nah terus langsung saja ya, seperti biasa di channel saya tanpa basa-basi, apa adanya. Mobil ini dapat di harga berapa, kondisinya seperti apa, mungkin dari kalian yang sedang cari mobil bekas bisa buat referensi. Oke, pengen tahu seperti apa, simak video saya ini sampai akhir. Nah ini dia mobilnya, itu Chevrolet. Chevrolet apa? Ini adalah Chevrolet Spin ya, tahun 2013, tipenya LTZ. Kalau nggak salah mobil ini dari tahun 2013, 2014, sama 2015 ya. Produksinya hanya 3 tahun itu, tapi peredarannya cukup lumayan banyak juga di pasaran. Karena mungkin dengan harganya yang terjangkau, tapi mobilnya ya cukup lumayan kalau buat keluarga ya. Karena mobil ini berat ini, jadi cukup anteng ya. Nah ini mobilnya tipe LTZ ya, yang LTZ makanya varian paling tinggi ya. Spin itu ada variannya LS, LT sama LTZ. Yang paling tinggi LTZ. Ada kalau mesinnya ada 1200, 1300 dan 1500. Nah, kalau selain itu juga ada mesin bensin sama mesin diesel. Nah, ya nanti kita bahas kalau masalah mesin. Kita lihat eksteriornya ya. Eksteriornya kondisinya seperti ini. Ini sudah ya biasa minus di pemakaian ya, bumpernya ya ini kayak gini nih. Ya ini hal kecil kayak gini itu wajar, sekarang mobil motor itu banyak di jalanan itu, jadi minus. Tapi untuk yang apa kayak lampu utama ini masih bagus, masih bening. Ini apa ini logonya agak kayak gini, tapi ya masih lah nggak masalah kayak gitu, masih bening. Ini juga fog lamp juga masih, grill ini juga masih ya presisi nih kayak gini ya. Nah kalau untuk bannya kondisinya ya kayak gini ya, kita lihatin aja kalian nilai sendiri. Nah bagi aku sih ya tetap ganti lah, tapi kalau dipakai pakai santai, nggak luar kota jauh, lari kenceng-kenceng nggak apa-apa. Ini masih bagus ya lampunya, spion biasa baret gini ya. Yang sebelah sini sudah ada apa itu namanya, itu roof kuat bener apa cuman variasi nih. Oh, ini kayaknya kuat bener nih, keras ini. Nah iya keras. Nah ini bagusnya di Chevrolet itu rata-rata produknya keras-keras, makanya mobil ini berat. Jadi mungkin terasa agak lemot di putaran bawah itu karena ini berat. Aku ngerasanya malah kayak Innova ya, Innova lama. Terlalu berlebihan enggak, tapi ini emang ini berat mobilnya. Sama ini minusnya, ini ada Mika, Mikanya tidak ada ini. Apa Mika belakang ya, Mika belakangnya tidak ada, sedangkan yang sini masih ada dan bagus ya. Nih nah, masih ada Mikanya seperti ini. Ini susah nyarinya Mika kayak gini. Kalau punya Avanza seninya itu gampang banyak, 100 ribuan masih bisa. Nah kalau yang ini susah, bisanya belinya satu set ya, satu set stop lamp. Kalau kanan kiri mungkin sekitar satu berapa, hampir 2 juta itu kan, satu berapa lah, beda-beda harganya. Tapi kalau misalkan beli satu aja 800 ribuan. Lah kemarin yang kanan itu banyak stoknya ya, yang kiri itu yang susah nyarinya ini. Nah, dan kalau ada pun mahal biasanya kalau yang kiri. Ya itu minusnya ya, biar apa. Nah, terus ini bumper juga belakang ya, belakang juga bumper nih. Bumper belakang mungkin karena ini pernah disepet ya, wajar kalau bumper itu kan pada retak-retak gini ya. Ini barusan tadi nih kan tak kayak gini, ini lepas nih. Nah ini sepetanya jelek, ini ditumpang aja nih. Nah ini kan tak kletek ini bisa. Nah itu nanti rencana PR-nya ini mau tak sepetin ini yang belakang. Sensor apa mundurnya sudah ada dua ya, sensor parkir ya. Nah terus ini Chevrolet Spin LTZ, varian tertingginya dari Chevrolet Spin ya. Nah 6 speed ya, lumayan juga ini. Mobil-mobil apa LMPV tapi dengan 6 speed ya, harga yang merakyat, mobil keluarga. Nah untuk buka pintunya pun sudah ada elektriknya ya, ya bukan ini ya, cuman tombolnya aja. Nah ceklik gitu aja elektrik. Nah
jadi apa, bukan mekanikal ya tapi elektrikal, jadi enak ini. Ini masih 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 enak kok pernya tuh. Tuh langsung lari ke atas. Nah, ini kokoh nih, masih kokoh nih. Bagus nih atasnya juga ya. Masih nih kelihatan, kelihatan nggak panas ya? Nah, si rapi ya. Ini belakangnya untuk masih bagus ya. Ini masih bagus. Jadi nggak apa. Jadi kalau insiden itu kan ada kriterianya ya, maksud saya itu kan lo yang masalah sasis dan bodi yang utama itu aman gitu, kalau nggak bekas tabraknya itu. Kalau ini bumper ya bisa juga, tapi kan kita nggak tahu nih tabraknya tabrak apa ini, tabrak becak, tabrak mobil, motor, atau tabrak kucing ya, atau tabrak apa, kan kita nggak tahu ya. Yang penting itu ini nggak sampai ke sini, jadi masih masih aman lah ya. Paling cuman ini bumper cepat-cepat itu kan mungkin kan kena goresan juga bisa ya kan. Yang penting ini tulangan utamanya itu masih utuh ya. Seperti ini seven seater ya, tiga baris. Ini barisnya ketika lipatannya, nah lipatnya seperti ini, tapi masih bisa dilipat lagi ke atas. Tarik aja itu gampang ya. Ini cantolin. Nah, ini ban serepnya kita lihat. Nah, itu ban serep sama dongkrak-dongkrak di dalam. Ini nutupnya nggak usah digebrakin ya. Ya, ini kayak gini aja. Ini mepet banget nih. Ini lepasin. Nah. Enak ya, besinya itu tebel ini, jadi masih bagus lah, ditutup enak banget ini. Cuman gini ya, lepasin aja. Nah, udah nutup, itu nutup dan rapet ini, nutupnya rapet, masih bagus. Ya minusnya itu ya, apa ini mau disepetin dulu, tak liatin kayak gininya, kalau udah disepetin nanti bagus, kalian nggak lihat. Nah, ini mobilnya kotor banget nih, tangan saya kotor juga hitam-hitam, tapi nggak kelihatan ya. Nah, ini spetnya apa, catnya masih bagus ya. Tapi itu ada penyok dikit juga di situ. Nah, ini penyok ini ada dikit ya. Nah, terus ini yang spion sini masih bagus ya. Kalau yang sana kan gores ya. Spionnya masih bagus. Itu antenanya juga masih bagus lah. Dan ini biasanya pada apa retak-retak ini masih bagus juga sini. Nah, untuk eksternalnya seperti ini ya. Jadi tadi udah lihat ya. Minusnya apa aja, minus pemakaian ya. Soal mobil ya masih wajar dan layak umumnya ya. Ini kotor nih, nah, kelihatan kalau enggak ya. Nah, tak tulis itu kotor ya. Cuman kalau enggak kelihatan. Ini sebenarnya banyak debu-debunya ini. Nah, ini untuk mesinnya ya. Mesinnya ini mesin 1500 cc 4 silinder ya, 16 valve DOHC. Nah, ini mesinnya ruangnya agak ke bawah ini bagus ini. Ini bikin lebih nyaman. Nah, penempatan mesin yang agak ke bawah ini, agak rendah ini menambah kenyamanan ya. Jadi mobil ini nambah nyaman juga. Untuk mesinnya Chevrolet Spin ada 3 varian mesin ya, 1200 cc, 1300 cc dan 1500 cc. Nah, kelebihannya masing-masing seperti apa? Kita ngobrol aja di dalam yang adem ya. Ini panas ini, saya nggak konsen ini di sini panas ini. Ya, sekalian intip interiornya seperti apa. Kita udah di dalam, ini kuncinya model gini ya. Nah, ini kita start up dulu, kita cek ya biar adem juga ini, mau nyalain AC. Nah, tuh airbag nyala ya, ABS semuanya nyala ya. Terus kita starter. Nah, coba kita lihat yang masih pada nyala apa itu, engine check udah mati semua ya, aman ya. Seat belt-nya itu yang lonceng sama itu rem parkir ya. Kita nyalakan AC dulu, AC-nya seperti ini. Biasa kayak gini aja, tapi ada ini AC belakang. Nah, dari sini bisa dinyala matikan. Lanjut ke mesin dulu. Jadi Spin ini ada 3 varian mesin ya, 1200 cc, 1300 cc dan 1500 cc. Dan yang 1200 cc itu bensin, 1500 cc juga bensin. Yang 1300 cc itu yang varian diesel ya, yang solar. Lah, yang 1200 cc itu kelebihannya itu ekonomis ya, ekonomis karena cc-nya kecil, pajaknya kecil, perawatannya lebih murah. Tapi untuk Spin ini sama aja kayaknya. Terus untuk tenaganya juga kecil ya, tenaganya juga kecil ya, pokoknya lebih ekonomis saja ya, dari pabrik bikin dia lebih ekonomis seperti itu. Nah, terus untuk yang 1300 cc dia diesel, jadi diesel itu kelebihannya itu torsinya gede, apalagi dia dieselnya diesel teknologi tinggi. Nah, kekurangannya ya karena dia diesel teknologi dengan torsinya yang gede ya, dia bisa ngangkat bodi seberat ini walaupun 1300 cc itu, wah turah-turah tenaganya diesel itu. Nah, cuman
tenaganya, torsinya tura-tura, tapi tenaganya kecil ya. Jadi kurang idealnya nanti kalau di jalan jauh-jauh gitu kan, tol-tol ya kan. Cuman kalau untuk di stop and go-nya powernya apa, torsinya lumayan ya. Itu kelebihannya yang diesel. Tapi juga punya kekurangannya, dia nggak bisa minum solar subsidi ya. Bisa, tapi nanti batuk-batuk ya, karena dia pakai teknologi yang tinggi, kompresinya yang tinggi. Terus kalau yang bensin, nah ini yang paling ideal itu yang bensin 1600cc ya, karena kalau 1200cc emang agak keberatan juga narik bodi ini. Nah ini makanya ini dikasih yang 1500cc, yang varian tinggi ini, yang varian LTZ ini dikasih mesin bensin 1500cc. Tapi karena ini varian yang matic, jadi ya tetap aja agak kerasa juga ketika awalnya mau start itu masih kelihatan loyo, tapi kalau sudah lari enak gitu, karena bodinya emang berat ini mobil ini. Chevrolet itu terkenal dengan plat-plat bodi yang tebel gitu, jadi makanya dinaikin agak nyaman juga mobil ini. Nah cuman yang nggak nyaman ini joknya, ini agak keras kalau menurut saya, ini nggak nyaman ini. Nah jadi itu plus minusnya ya, cuman paling ideal itu 1500cc, karena ini pun teknologi tinggi pun masih bisa pertalet lah ya, jadi nggak harus pertamak gitu kan. Jadi kalau yang solar itu kayaknya nggak recommended banget lah pakai biosolar itu kan, yang apa 1300cc ya. Cuman kalau kalian yang punya pengalaman, fan-fan aja silahkan dibagikan ya, gimana caranya yang 1300cc diesel itu pak minum subsidi, solar subsidi. Terus kita lanjut ke interiornya, itu seperti ini ya interiornya. Ini AC-nya individual ya, sendiri-sendiri itu kan. Nah, sendiri-sendiri bisa ya, cukup lumayan nyaman lah ya, sekelas LMPV ya, low MPV ya, mobil keluarga menengah ke bawah ini nyaman ini dengan harga yang sangat terjangkau. Oh iya, masalah harga ya, mobil ini kita dapat di harga 63 juta ya, belum plus yang lain-lain, berarti ya tetap ada tambahannya kayak tadi PR-PR, terus kita ngambil ini ke Jakarta terus dan lain sebagainya ya. Siapin aja budget 70 juta ke bawah sudah dapat mobil seperti ini ya kan. Terus kalau untuk pasarannya itu biasanya 70 juta ke bawah itu yang tipe rendah itu, yang tipe LS. Terus yang ini masih 90-an, 90 berapa itu tergantung kondisi dan macam-macam ya, tergantung kebutuhan juga, kebutuhan yang mau jual butuh uang itu biasanya lebih cepat ya kan. Nah tinggal butuh uang beneran apa butuh uang pedagang kadang ngomong butuh uang ya kan, ya emang butuh uang semua gitu kan. Nah yang penting gambarnya segitulah, nanti ini kita kasih apa, ada data dari apa harga Chevrolet Spin ya, jadi kira-kira sendiri ya. Atau kalian bisa cek juga di online ya, di online harganya berapa, kalian bisa lihat sendiri. Pokoknya disesuaikan sama kota masing-masing ya. Kalau ini harga ya 60-70 itu worth it apa enggak, ya kalian bisa sesuaikan aja sendiri. Kondisi seperti ini bisa ngangkut 7 penumpang ya, AC-nya sudah ini apa, individual. Nah tampilan dashboardnya seperti ini ya, ini dashboardnya apa, speedometer sudah digital ya. Ini biasanya kebalik itu, ratingnya sebelah kiri kalau Amerika, tapi ini enggak, ini disesuaikan, ini di sini sudah kanan. Dan ini lampu rata-rata di sini, ini spion di sini, ini masih fungsi semua ya. Ini ya, ini masih fungsi semua. Nah saya enggak review detailnya, ini AC juga semua masih fungsi, AC belakang juga masih fungsi. Ini apa, buka tutup di sini nih kuncinya, jadi kalau yang penumpang sini mau buka juga bisa. Ini enak ini di sini jane ya, seperti ini ya tampilannya. Nah ini tak lebarkan. Nah ini apa, lacinya buka ke atas, ini ada tempat juga di bawah sini, ini ada BPKB STNK ya. Mobil ini mau lihat, oh ya nggak apa-apa, mau lihat ini Chevrolet Spin LTZ ya, tahun 2013 ya, CC-nya itu yang 1500 ya. Ini juga ada fakturnya juga ada. Nah, faktur ini saya pakai tangan satu susah nih. Adalah ya, faktur gesekan dan komplit ini sini. STNK juga ada. Nah, wong namanya mau saya kirim, siap kirim. Ini ada kain apa ini? Bluetooth. Enak tapi nimpuk kok. Nah, cuman ini keras. Umur saya ini keras ini. Tapi ini kalau di cover lagi ya enak. Kondisi belakang seperti itu ya, nanti gak tak liatin belakangnya, tapi insya Allah
masih bagus semua lah, masih nggak ada yang meretili, meretili apa, copot-copot apa meretili. Nah, ini paling buka nih, nah gitu aja. Karena ini di, nah itu buka, nah itu ini kunci. Nah, apalagi, oh iya transmisi ya. Ini kemarin protol-protol sininya nih. Nah, cuman kita cari ganti karet ini susah, akhirnya kita ganti segini. Tapi harganya terjangkau, sekitar 300-an. Nah, ini nih giginya nih. Nah, D, nah, M1, nak pencet M2, M3 ini pencetan. Nah, masih kalau untuk turunan ya, kalau saya Matic itu sering kepakainya kalau yang triptoniknya itu untuk turunan, jadi biar kita nggak ngelos gitu. Jadi lumayan lah mobil ini. Ya, itu ya gambaran singkatnya mengenai mobil ini. Nah, ini kayak gini kondisi interiornya, eksternalnya tadi seperti itu. Ya tinggal disesuaikan saja sama budget kalian, keperluan kalian yang sedang cari mobil bekas. Mobil ini cocok apa enggak ya? Kalau yang enggak cocok, kalian bisa lihat video saya lagi, siapa tahu nanti ada mobil yang cocok buat kalian. Nah, kalau yang cocok ya mungkin bisa jadi referensi kalian. Semoga ini informasi bisa membantu ya, bermanfaat. Sama bentar tak cari kelemahannya, ini apa yang aku enggak suka ya? Isi bensin emang enggak pakai bukaan di sini ya. Jadi otomatis sana, kalau kuncinya dibuka dia buka, cuman dia nggak kayak Ford. Kalau Ford kayak gitu tapi nanti tinggal dicolokin aja, tapi kalau ini nggak, kita harus ke belakang buka tutup bensinnya itu pakai kunci ya, pakai kunci ya, kayak pickup Grand Max gitulah ya. Itu kelemahan juga ya, cuman sebenarnya masih bisa disiasati sih kalau kayak gitu. Kalau kita pakai kunci yang apa di, karena kunci sana kan nggak harus ini immobilizer. Karena kalau yang di sini nih kuncinya udah immobilizer ini, kalau bandulnya ini lepas itu nggak bisa nyala mobilnya. Nah, ini udah ada chipnya di sini. Kalau dibuka keran kan kunci biasa bisa dibikinin. Mengenai mobil ini, mengenai kondisinya, PR-nya apa aja, harganya berapa, jadi nggak ada pertanyaan lagi ya. Kadang ada yang tanya WA saya itu, bang mobilnya masih nggak? Lah saya udah ngomong ini mobil pesanan subscriber ya, jadi pasti mobilnya sudah saya antar, ataupun kalau masih pun ya bukan punya saya, punya subscriber saya, kalau mau beli sama dia ya kan, saya cuma nyarikan seperti itu. Jadi ya mobil ada, saya dagangan saya sendiri ada, cuma kan ya nggak bervariatif lah, sedikit aja, 1-2 aja. Tapi kalau yang pesanan emang kan namanya orang pesan kan bermacam-macam kan, orang kebutuhan beda-beda. Ya pokoknya semoga tangan ini bermanfaat ya untuk kalian sedang cari mobil bekas, siapa tahu ini jadi inspirasi kalian ya mobil ini. Atau kalian yang belum menemu inspirasi mobil, kalian bisa lihat juga video saya yang lainnya dengan cara pencet tombol lonceng ya, subscribe dulu, pencet tombol lonceng, nanti ada notifikasi video saya yang terbaru. Nah, kesimpulannya mobil ini sangat cocok buat kalian yang keluarganya agak banyak ya, agak banyak, nggak banyak banget, agak banyak kan, dan pingin kenyamanan masing-masing ya kan, itu lebih ini nyaman. Cuman ini nggak cocok buat kalian kenceng-kencengan ya mobilnya seperti itu. Jadi untuk kalian yang family oriented ya, ini cocok mobilnya. Dan yang pingin budgetnya terjangkau dengan mobil seperti ini ya, ini yang jadi mungkin jadi salah satu pilihan ya. Sekian dulu video dari saya, semoga tanya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.